Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat yang lelah. Pada sore hari ini yang lelah tim menjadwalkan untuk mengadakan rapat bulanan lagi, sekaligus pembagian rezeki dari YouTube yang dibagikan kepada para nelayan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Deng Lala Team selama satu bulan terakhir ini. Ini sudah pada siap ini. Kru-kru dari Deng Lala Team. Ada Papanya Manto atau yang biasa kami sebut Anggur Merah. Bung Cel, tim lepas. Ada Om Roy. Nurma Go Medov Usman. Mas Rudi. Siap-siap. Gimana kamu Jinji sana? Ada mikro kan? Ayo silakan. Bapaknya Mantu. Mari. Hah? Ayo paman. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini sudah ada rezeki dari YouTube. Berapa bulan terakhir ini Dayang Lala sudah rincikan semua kegiatan-kegiatan kita semua itu sudah ada dalam rincian. Apa yang kita lakukan itu sudah ada rincian. Seperti biasa mungkin sebelumnya juga saya pernah tekankan, ya silakan lakukan kegiatan masing-masing. Yang jelas itu masuk dalam catatan. Yang terutama vlognya kita, karena kita ini dibayar sesuai vlognya kita. Kalau tidak ada vlog, kalau kita hanya duduk di sini itu tidak ada. Makanya sekarang saya rincikan. Kegiatan kita di pondok itu tetap catat, itu masuk dalam ini. Tapi yang lebih utama kita kegiatan vlog. Makanya siapapun sekarang CL, Bapaknya Midun juga, atau Anggur Merah juga, siapapun mereka paman, mereka Mas Rudi, ya mari kita sama-sama. Yang jelas kalau vlog kita bagus ya keuntungan bagi kita semua, keuntungan untuk kita semua juga. Ataupun juga dapat rezeki lebih kan buat kalian juga, kayak kemarin Mas Rudi sama Lukman dapat ikan monster apa, kan buat kalian juga. Saya tidak pernah mau tahu itu masalah, itu rezekinya kalian. Di samping itu kita dapat juga vlog. Nah, seperti itu mungkin. Ya, yang kedua mungkin ini masalah mengaji, toh. Masalah sholat, cobalah kita tingkatkan lagi. Kalau bisa kita buat lagi. Ya, kalau yang orang-orang tua kita mungkin tidak ada masalah. Tapi ya kita seumuran-seumuran, Cek, Bung Piu, toh. Usman tidak apa-apa juga gabung, toh. Dodi, ingat Dodi. Dodi kamu jangan hanya kita ketawa, ini saya tekankan ini. Bagaimana Pak Ustadz, kita harus buat jadwal lagi untuk pengajian. Karena kemarin ada anak-anak juga yang datang itu. Kan itu kebaikan dunia akhirat juga. Tuh. Tidak ada ruginya itu. Saya sendiri juga masih belajar. Tuh, Unax. Sampaikan teman-teman yang Ustadz mungkin ada ini tambahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Jadi kita ini dalam satu komunitas, ya. Dalam satu komunitas, mari kita bentuk komunitas yang bagus, yang baik, yang terbaik. Karena setiap komunitas nanti akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat. Dan pemimpin komunitas ada Dayang Lala. Dia akan dimintai tanggung jawab di akhirat. Apakah komunitasnya ini sudah diberikan terbaik? Nah, itu. Makanya ketika misalnya ada yang lala sarankan, ayo kita aktifkan kembali mengaji. Ya, mari kita mengaji lagi. Kenapa sampai saya betah di sini? Karena ini adalah komunitas bagus. Dayang Lala adalah orang baik. Paman kita Langkil adalah orang baik. Paman kita Balamidu orang baik. Kenapa sampai saya betah di sini? Karena kita semua orang baik. Ini semua orang baik ini. Kakak Bintang ini orang baik. Begitu. Jadi kebaikan yang terbagus lagi adalah kita mengaji itu.
Kemudian kalau diajak sholat, apa sih susahnya tinggal berdiri saja. Tinggal berdiri saja. Selama ini masa hanya yang lala yang selalu aktif sholat. Masa yang cuman ya? Nanti selain maghrib kita sama-sama ya? Ya sama-sama dengan Abang Bintang. Ya. Ya, Abang Bintang. Harus itu. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Ya, jangan hanya niatnya, hanya niatnya. Ya. Artinya kenapa diingatkan? Kalau misalnya yang senior-senior kita ada paman-paman kita, ya, itu mereka minggu yang kepala. Ya, insyaallah mereka mendoakan kita itu semua. Itu tapi yang selevelnya kita ini harus saling mengingatkan, harus saling mendukung. Ya, itu kebaikan kita semua. Ya. Dunia akhirat. Ngaji. Dan sholat berjamaah. Nanti insya Allah yang bujang-bujang saya berani itu pergi lamarkan itu JNE itu. Saya lanjut lagi. Mungkin di sini ini semuanya sudah ada rinciannya yang kita vlog kegiatan pondok semua di sini sudah ada. Jadi ada yang lala itu semua sudah rincikan. Rincian ini saya, di samping saya juga teman-teman apa segala macam ada Bung Una juru tulis terus di standby di sini tolong catatkan apapun kegiatannya. Una, ada masukan dari Paman Roy, ada masukan. Nah ini Paman Roy, sahabat Ang Lala, ini dia baru berapa bulan ini mulai aktif juga, jadi itu kita catat juga. Paman ini Rudy, ada masukan. Usman, siapa tahu ada masukan atau apakah bulan ke depan ya kita harus buat target. Kan tetap kita akan perhitungan target bulan depan. Pokoknya saya harus ini, saya harus lakukan ini. Saya mancing ini. Ada rezeki, ya Alhamdulillah. Tidak ada juga rezeki, ya mau bagaimana. Yang penting kita sudah berusaha. Bagaimana Pak Ustaz? Yang penting kita sudah berusaha. Adapun tidak ada, ya mau bagaimana. Saya sering katakan. Adapun kita sudah berusaha, lantas belum ada rezeki itu mau bagaimana. Tapi kalau ada rezeki, ya Alhamdulillah kan buat kita semua juga. Ikannya buat kalian juga. Adapun kita ambil itu, saya suruh catat. Ya. Buat kita makan di sini, itu buat bonusnya kalian. Jadi ingat ya, ingat pesan gue. Kamu dengar bicaranya nenekmu. Kamu ini, ya. Saya warning kamu ini. Nenekmu datang mengeluh sama saya. Ya, Jinji, ya. Dengar ya. Kalau tidak ada tambahan supaya kita lanjut pembagian insentif, mungkin kita lanjut saja. Mungkin kita mulai dari ini ya, yang tua yang baru yang muda begitu. Ada senior. Iya, yang senior, Bapak Yamidu. Terima kasih bantuannya Bapak Yamidu. Mudah-mudahan setiap bulan kita diberi rezeki ya. Ya, amin. Paman. Ada Paman Lakeba, ada Paman Roy. Jadi Paman Lakeba ini. Ya, ini. Oh, ya, ini Paman Lakeba. Paman Lakeba. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, Paman Roy. Ini Paman Roy untuk harus tunjukkan skillnya lah. Yeah. Ini belum masuk di vlog Tang Lala, tapi ke depan saya akan ikut. Saya akan ikut Paman Roy kita turun di lapangan. Ya. Anggur merah. Nah, buat sahabat yang lala, ini anggur merah ini nama anu ya, nama samaran atau nama panggilan? Panggilan. Jangan berpikiran. Mas Budi. Nama ya. Mas Budi. Nama sesama tema. Iya. Oke, Mas Budi ya. Iya. Oke. Tingkatkan lagi catatan apa pembukuan ya? Semangat. Asrul masukkan itu. Terus CL. Bung CL ini bulan ini aktif. Dia bantu kegiatan saya. Kita pergi menyuruh, kita pergi taturan mancing. Jadi tetap senyum dulu. Hei, jangan kemana-mana itu. Hei. Dodi. Lagi ingat jadwal kita mengaji, ini dipotongkan dengan anu arisan sama motor. Ya, sepanjang bulan ini karena kesibukannya hanya satu kali bantu saya ini, tapi tetap akan dicatatkan. Iya. Iya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jinji. Mana tidak ini kan itu? Jinji.
Iya teh. Ingat saya punya pesan itu, jangan sekali-sekali bentak nenek. Oke, saya tidak suka dengar itu. Nenek dia datang mengeluh sama saya. Ya Allah, jangan ulang ya. Saya tidak mau dengar lagi kedua kalinya. Ada sampah apa? Kalau sampah sudah terkena. Irfan, Irfan juga bulan ini aktif ya. Aktif kita. Mana Irfan? Irfan? Ya maksudnya kita aktif saja lah. Dan mau bensin. Alhamdulillah ya. Ah, bersyukur ya. Ah, iya. Semangat. Semangat. Ya ini karena banyak yang tidak datang, ya nanti disampaikan ada ini bagiannya masing-masing utamanya juga. Mereka tajuk apa? Ya. Turun bantu kita. Flo, Ferdi, Haris, Ferdi, teman-teman yang lainnya. Pokoknya tim Hore itu saya mampir ya, semua aktif. Semuanya aktif. Aktif. Ya, semuanya. Ke depan ini cobalah kita tingkatkan lagi. Coba kita lihat, kita presur ke depan, kita maksimalkan kegiatannya kita. Setelah itu lihat kalian ya, closing post. Baik, jadi begini ya, semangat itu menular. Dan semangat itu juga tidak bisa dipaksa kecuali memberin Allah. Jadi ketika kita semangat itu memberin Allah. Karena diri kita ini diatur oleh Allah. Jadi satu kunci agar kita semangat adalah coba setiap gajian begini bersyukur. Syukur. Ya. Fa la in syakartum la zidannakum. Kalau kita bersyukur maka Allah tambahkan. Tambahan di sini entah tambahan uang, entah tambahan semangat, entah tambahan daya lala semakin kreatif, entah tambahan kalian juga semakin kreatif sebagai aktor. Begitu tambahan kesehatan. Maksudnya kalau sakit kan tidak mungkin. Tambahan pahala. Intinya. Tambahan pahala sudah jelas. La in syakartum, ini rumus ya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, ini kata Allah bukan kata saya. Kalau engkau bersyukur maka Allah tambahkan. Tambahkan nikmat, dia tambahkan nanti termasuk duit, dia akan tambahkan. Amin. Sekarang mau tambah duit bagaimana kalau viewernya sedikit misalnya tuh? La wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur maka azab Allah sangat pedih seperti itu. Ya, ini penting ini kita pahami bersama. Oleh karena itu, mari kita bersyukur. Ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Dan aplikasikan kesyukuran kita dengan itu, dengan mengaji, dengan sholat. Harta yang kita dapatkan akan berkah kepada anak istri kita. Yang masih bujang, amin. Yang masih bujang, berikanlah uang orang tua. Kepada orang tua. Oke, begitu. Itu saya kembalikan kepada Deng Lala. Ya. Oke, mungkin kita tutup. Kita sudah masuk waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tembalnya, Pak Ustaz sudah lihat. Langsung periksa. Itu tidak ada bandingannya itu ketimbang kita punya amal di. Untuk arisan kita selesai maghrib dulu ya. Supaya tidak ada yang bubar pada Deng Lala. Melengkapi kegiatan bulanan kami pada akhir acara sesuai dengan kegiatan rutin kami, yaitu memutar arisan. Nah, ini bendaharanya Bung Taju. Nah, sudah lengkap kan semuanya? Ya, tinggal diputar itu. Jadi sudah potong kan kalian? Iya. Sudah putaran ke berapa itu? Putaran ke berapa? 5, 4. Ke 4. Jasmin, Unax, Paman, Lukman, Ferdi, Rasi, Master, Mister. Oh, tidak apa-apa. Mister masih ada. Sudah sumbang semua kah? Mister. Iya, nanti di Taju, Jasmin, Usman. Nanti kalau Mister jatuh katanya untuk kegiatan pondok saja. Ya, kalau jadi Mister dia jatuh untuk kegiatan pondok. Iya, dia punya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Mister bisa kembali berkumpul dengan Deng Lala Team. Amin. Dan Mister sekarang masih di Thailand. Baca bismillah dulu sebelum pondok. Oke. Oke. Satu. Oh ya. Dua. Tiga. Bismillah. Satu. Dua. Tiga. Bintang stop mi dan kaya. Ayah. Kalau saya
jangan dulu diambil. Sabar. Saya mau kembalikan yang butuh mungkin. Atau ulang kalau begitu. Tidak. Sebentar, saya punya bagian itu. Iya, saya punya bagian. Iya, haknya Daeng itu, haknya Daeng. Tinggal ditanya mungkin siapa mau. Iya. Di lot arisan. Lot small? Lot 8. Daeng lalu. Oh, mau rolling, oh, paman yang anu. Ya, silakan paman. Paman di sela-sela tadi sikal teman-teman. Iya. Tanda tangan. Unak, tanda tangan. Tanda tangan. Paman yang anu yang dapat. Karena diserahkan untuk yang butuh. Sayup-sayup terdengar suara alunan azan yang dikumandangkan oleh Pak Ustadz. Masyaallah. Jadi kami akan mengakhiri kegiatan bulanan pada hari ini. Kami akan melanjutkan dengan sholat. Terima kasih buat sahabat Daeng Lala yang sudah mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.